aku ada sesuatu buat kamu. Apa tuh? Cuaca sudah mulai mendukung. Aku coklat sama bunga sih. Loh, jadi kamu gak suka? Ya abis pasaran banget sih. Makanya kayak Sultan Maulana Hasanuddin dong. Hah? Sultan Maulana Hasanuddin? Siapa tuh? Emangnya dia ngasih apa sih? Nah, kalau bunga dan coklat udah mainstream, mungkin bisa coba versi Sultan Maulana nih. Penasaran kan? Yuk cari tahu. Sultan Maulana Hasanuddin merupakan penguasa Banten yang mulai naik takhta pada 1552. Untuk menjadi penguasa, sang sultan perlu bertarung dengan pamannya sendiri loh. Mereka bertarung melalui pertarungan ayam jago yang pada akhirnya dimenangkan oleh Sultan Maulana. Nah, pada kemenangannya, si paman memberikan tombak dan golok sebagai tanda kekuasaan. Sebelum dinobatkan, Sultan Maulana harus memenuhi syarat untuk menikah. Maka dari itu, dilakukanlah pernikahan dengan putri dari Raja Demak yang kemudian mendapat gelar Ratu Ayu Kirana. Selain mendapatkan kekuasaan, Sultan Maulana juga lebih leluasa dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Hingga Banten berjaya menjadi pusat agama Islam dan menguasai beberapa wilayah perdagangan seperti Jayakarta, Karawang, Lampung, dan Bengkulu. Nah, tentunya kesuksesan ini tidak diraih serta-merta oleh dirinya sendiri, tapi melalui support dari yang tersayang, Ratu Ayu Kirana. Bukan hanya patuh dan penurut, sang ratu juga paham banget nih sama kesibukan suaminya. Nggak heran deh kalau kemudian sang sultan menganggapnya sebagai belahan jiwa dan menghadiahkan medali cinta bernama uang koin kasya. Bukan seperti koin zaman now ya. Keping cinta ini berbentuk segi enam dengan lubang di tengahnya. Ada unsur Cina pada desain dan juga pengaruh Arab pada ukirannya. Nah, tulisan di koin ini juga ada Arab dan Jawanya loh. Kenapa ya? Jadi, awalnya muka koin bertuliskan Pangeran Ratu dalam bahasa Jawa. Tapi, seiring mengakarnya Islam di Banten, diganti menjadi bahasa Arab. Wah, menarik banget ya, si koin cinta untuk belahan jiwa. Terus-terus udah dapet dong nih hadiah yang gak semua orang punya. Ada dong. Apa tuh? Limited edition juga. UPK 75. Bukan hanya di Jakarta, kantor Daya Fashion atau DJB yang kini diindonesianisasi menjadi BI juga ada di wilayah lain loh. Salah satunya ada di Yogyakarta. Terus gimana ya awal mula berdirinya? Biar tahu, ikut aku yuk. Saat itu, pada 1878, Presiden ke-7 DJB datang ke Jogja dan bertemu seorang pengusaha ternama sekaligus petinggi DJB Semarang, yaitu Dolpol. Dia bilang kalau, "Urgen banget nih pembangunan DJB Yogyakarta. Biar kebutuhan pelayanan perbankan dan permodalan makin gampang." Presiden DJB menanggapi, "Benar juga. Apa hanya itu alasan pendirian DJB Yogyakarta? Tentu tidak. Ada juga nih faktor pendukung lainnya, seperti kemajuan ekonomi pada komunitas gula yang mencapai 2.580 ton per tahun. Perkembangan jaringan kereta api yang menghubungkan Yogyakarta dengan Semarang menjadi faktor tambahan pendirian DJB Jogja untuk mempercepat perputaran uang. Ada juga nih faktor monetisasi. Maksudnya? Jadi, gara-gara perkembangan industri gula, harga sewa tanah makin meningkat deh, terlebih di wilayah kerajaan. Makanya, nggak perlu waktu lama nih untuk pendirian DJB Yogyakarta sejak dikunjungi oleh Presiden DJB dan mulai diresmikan pada 1 April 1879. Terus-terus, sekarang gedungnya jadi apa dong? Gedung DJB Yogyakarta ini saat ini menjadi kantor perwakilan Bank Indonesia wilayah Yogyakarta. Nah, itu dia cerita tentang DJB Yogyakarta. Abis ini mau ikutan aku ke gedung DJB mana lagi nih? Kalau gedung pelaminan, boleh nggak? Enggak dulu. Terima kasih, Mas.
Nah, sebelum rupiah digunakan sebagai alat transaksi sah di Indonesia, kira-kira apa ya uang yang pertama kali digunakan sebelumnya? Cetak di Indonesia yakni ori, uang Republik Indonesia. Nah, ori ini pertamanya dicetak di Jakarta. Tapi karena kedatangan sekutu, akhirnya pencetakan ori dipindah yaitu di Yogyakarta. Disinilah tempat di mana ori semakin banyak dicetak. Percetakan Kanisius dan Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. Di percetakan ini, uang ori pertama kali Madura. Terus gimana ya proses distribusinya? Saat itu dilakukan pengawalan super ketat dalam gerbong kereta api biar nggak dirampok dan nggak ketahuan antara nikah. Kenapa ya kalau gitu? Karena uang ori pada saat itu hanya dibungkus secara darurat menggunakan keranjang bekas. Meski dibungkus menggunakan keranjang bekas, ori berhasil menegaskan bangsa Indonesia hingga ke mata dunia. Karena menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Penasaran nggak sih gimana ya gambar yang ada pada uang ori? Terdapat beberapa elemen pada ori, salah satunya adalah senjata tradisional Indonesia yaitu keris. Biar lebih tahu tentang keris pada ornamen ori, yuk kita berkunjung ke Museum Sonobudoyo. Yuk! Nah, sahabat Mubi, kini kita sudah ada di dalam Museum Sonobudoyo dan saya sudah bersama dengan salah satu pengampu koleksi yakni Mas Asdatu. Halo Mas Asdatu. Wah, ini kelihatannya udah semangat banget ya berbagi kisah bersama sahabat Mubi. Nah, kita lihat di sini ada beberapa keris nih Mas. Boleh nah, kayak Sultan Maulana Hasanuddin dong. Hah? Sultan Maulana Hasanuddin? Siapa tuh? Emangnya dia ngasih apa sih? Nah, kalau bunga dan coklat udah mainstream, mungkin bisa coba versi Sultan Maulana nih. Penasaran kan? Yuk cari tahu. Sultan. Mereka bertarung melalui pertarungan ayam jago yang pada akhirnya dimenangkan oleh Sultan Maulana. Nah, pada kemenangannya si paman memberikan tombak dan golok sebagai tanda kekuasaan. Sebelum dinobatkan, Sultan Maulana harus memenuhi syarat untuk menikah. Maka dari itu dilakukanlah pernikahan dengan putri dari Raja Demak yang kemudian mendapat gelar Ratu Ayu Turana. Selain mendapatkan kekuasaan, Sultan Maulana juga lebih leluasa dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Hingga Banten berjaya menjadi pusat agama Islam dan menguasai banget nih sama kesibukan suaminya. Nggak heran deh kalau kemudian sang Sultan menganggapnya sebagai belahan jiwa dan menghadiahkan medali cinta bernama uang koin Tasya. Bukan seperti koin zaman now ya. Keping cinta ini berbentuk segi enam dengan lubang di tengahnya. Ada unsur Cina pada desain dan juga pengaruh Arab pada ukirannya. Nah, tulisan di koin ini juga ada Arab dan Jawanya loh. Kenapa ya? Jadi, awalnya muka koin bertuliskan Pangeran Ratu dalam bahasa Jawa. Tapi, seiring mengakarnya Islam di Banten, diganti menjadi bahasa Arab. Wah, menarik banget ya, si koin cinta untuk belahan jiwa. Terus-terus udah dapet dong nih hadiah yang gak semua orang punya. Ada dong. Apa tuh? Limited edition juga. UPK 75. Wow, that's my dream. Thank you. Kantor Daya Fashebank atau DJB yang kini diindonesianisasi menjadi BI juga ada di wilayah lain loh. Salah satunya ada di Yogyakarta. Terus gimana ya awal mula berdirinya? Biar tahu, ikut aku yuk. Dan bertemu seorang pengusaha ternama sekaligus petinggi DJB Semarang, yaitu Dorpal. Dia bilang kalau urgent banget nih pembangunan DJB Yogyakarta. Biar kebutuhan pelayanan, perbankan, dan permodalan makin gampang. Presiden DJB menanggapi, bener juga. Apa hanya itu alasan pendirian DJB Yogyakarta? Tentu tidak. Pembangunan jaringan kereta api yang menghubungkan Yogyakarta dengan Semarang menjadi faktor tambahan pendirian DJB Jogja untuk mempercepat perputaran uang. Ada juga nih faktor beras utah yang untuk melambangkan membuka pintu rezeki. Membuka pintu rezeki. Wah, sahabat Mubi jadi tahu nih ya terkait masterpiece yang ada di Museum Sonobudoyo. Terima kasih Mas Asduta. Sama-sama. Jadi sahabat Mubi, keris juga nggak cuma jadi ornamen dalam. Hmm.
Wah, Dora, yang ada bukan swipernya kebalap, malah kita yang jadi ngelalap. Oh iya, ya udah deh, kita minta bantuan penonton buat manggil Peta. Katakan Peta. Sekali lagi, Peta. Halo, aku Peta. Hai Peta, kemanakah jalan untuk menangkap sweeper? Glodok, ASMK, Mubi. Kemana kita harus pergi? Glodok, ASMK, Mubi. Katakan sekali lagi. Glodok, ASMK, Mubi. Oke, udah dapet nih rute untuk menangkap sweeper. Saatnya kita menuju ke Glodok. Yuk. Tanya aja kali ya, siapa tahu dia lihat si sweeper. Ya udah, aku yang colek, tapi kamu yang nanya ya. Aduh. Permisi Pak, lihat yang bentukannya begini lewat nggak Pak? Kayak pernah lihat, tapi. Tapi apa? Tapi bohong. Tapi ada syaratnya, beli dulu dagangan saya. Ya udah deh beli aja. Ini Pak uangnya. Lah, kok uangnya ini? Di Indonesia cuma rupiah yang jadi alat pembayaran yang sah. Bener juga sih Pak. Rupiah itu kan identitas bangsa Indonesia. Harus bangga bertransaksi pakai rupiah. Wah, jarang-jarang nih Dora nggak lola. Tenang Pak, saya punya kok rupiah. Access denied. Ya ampun, capek banget nyari uang. Kenapa sih Pak? Kok maunya malah uang yang terakhir? Ada apa emangnya? Kayak Dora yang banyak nanya. Kalian lurus aja ke arah SMK. Maaf banget ya Diego, sering nanya, hehehe. Tadi apa kata bapaknya? Baru dibilang, udah nanya lagi. Sekarang kita mau ke ASMK Dora. Oh iya, lupa, hehehe. Yaudah yuk. Nah, kalau ngikutin bapak yang tadi, kita udah sampai ASMK nih. Wah, banyak barang-barang lucu ya. Diego, lihat itu. Aku harus punya semua gelang itu. Dor, kalau dibeli semua, yang ada kita nggak punya ongkos pulang. Mau pulangnya teng angkot. Bener, Neng Dor. Belanja tuh sesuai kebutuhan. Hihi, iya. Ya udah Pak, beli satu harganya berapa? 20.000 aja, Neng. Yah, aku nggak punya uang cash lagi. Tadi kan udah dipakai. Ya, sama aja. Aku juga gak ada. Tapi lihat deh. Ada QR. Sepertinya bisa bayar pakai scan barcode. Oh iya. Bisa kok. Tinggal scan. Langsung bungkus. Wah, unggul banget ya. Universal, gampang, untung, langsung. Wih, jadi makin mudah ya. Ya udah yuk, kita kejar sweeper lagi. Jangan-jangan dia udah sampai Mubi. Wih, bagus banget ya bangunannya. Klasik gitu. Setuju, tapi kita harus fokus cari sweeper, Dora. Selamat datang di Museum BI. Ada yang bisa saya bantu? Kita lagi nyari sweeper, Kak. Oh, sweeper yang buat kaca mobil itu. Lah, itu wiper, Kak. BTW, ini tempat apa sih?
Ini Museum BI. Kalian bisa jelajah sejarah rupiah dan juga sejarah bank sentralan di sini. Oh, berarti ada cerita tentang uang sama transformasi alat tukar juga ya? Benar. Ngomong-ngomong, tadi kalian lewat Glodok dan ASMK kan? Pedagang di sana cinta, bangga, dan paham rupiah banget loh. Hah? Maksudnya? Cinta dengan merawat rupiah secara tepat, bangga bertransaksi menggunakan rupiah, dan paham kalau harus bijak dalam berbelanja. Wah, jadi ingin tahu lebih jauh sambil keliling Museum BI kali ya? Tapi sebelum itu harus nangkep sweeper dulu nih. Emang kenapa kalian nyari sweeper? Soalnya dia mencuri emas batangan, Kak. Oh, ini maksudnya. Oh my God, kita harus menghentikan sweeper. Katakan, sweeper jangan mencuri. Katakan bersama. Sweeper jangan mencuri. Sekali lagi, sweeper jangan mencuri. Oh man. Yay, berhasil, berhasil, berhasil. Hore. Thank you.
Selamat hormat semuanya. Sekarang Yamas dan Asya akan menceritakan tentang Mubi. Let's go. Yeah. 3, 2, 1, let's go. Semua orang mau pergi ke Mubi, mau masuk Museum Bank Indonesia. Kita mau belajar sejarah negara. Kita mau belajar di sini. Mubi adalah yang terbaik. Banyak pengetahuan yang asik dan pasti akan menarik, bikin orang jadi tertarik. Indonesia dahulu sudah banyak sejarah. Kita mau di sini untuk belajar negara. Kita always over here, yeah, never giving up, yeah, over here, yeah. Edukasi, kita sini untuk edukasi. Kita sini sebelum emansipasi. Let's go everyone Bank Indonesia. Ayo semua kita ke Mubi. Mubi sudah buka kembali. Ayo semua kita ke Mubi. Let's go. Wow, luar biasa Mas Ade. Kasih tepuk tangan lagi yang paling meriah dong untuk penampilan Sanggar Tari Asri Welas. Senang sekali Mubi buka kembali ya, benar? Benar. Selamat untuk Mubi. Wah, keren sekali. Terima kasih. Lucu-lucu banget. Ini bocoran sedikit, katanya paling kecil 4 tahun loh Mas. 4 tahun sudah bisa nari. Wah. Tapi saya ngapain ya? Luar biasa loh. Ya, dan ada supporternya itu yang di atas. Hai. Terima kasih. Wow. Orang tua ya, Kak. Orang tua murid itu dari yang pakai baju satpam juga. Orang tua muridnya. Nah tadi selain itu kan juga sebelumnya ada parodi ya Kak, yang tentang Dora itu semua kakak-kakak talentnya itu ya kakak-kakak edukator Mubi, keren-keren ya. Kan Kak? Tapi sebelum lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada komunitas yang selalu mendukung kita semua. Kalau boleh saya sebutkan, ada dari Semasa, ada dari mana lagi? Akademisi-akademisi, terima kasih sudah hadir Pak Yeri, Mas Erwin, dan semuanya. Lanjut Kak. Luar biasa, iya tadi mengulas sedikit tampilan Dora yang di depan, parodinya ini. Jadi ini bukti nyata nih Mas, bahwa talent-talent tadi kakak-kakak Mubi itu memang kreatif-kreatif semua. Ya. Banyak talentnya, disuruh apa pasti bisa deh pokoknya. Lu beri gua ada gitu ya. Ya. Nah itu juga tadi menjadi bukti nyata ya, edukasi yang disampaikan Mubi melalui parodi atau banyak konten-konten lain ini adalah bentuk bahwa Mubi ini sebenarnya salah satu sarana komunikasi kebijakan Bank Indonesia. Jadi selalu setia tuh didukung kebijakan-kebijakannya. Seperti tadi kita lihat ada KRIS gitu. Betul. Ya Mas ya. Ada CBP membuat kita semakin cinta. Yuris itu yang pakai QR ya untuk betul, pembayaran. Untuk pembayaran apalagi di masa pandemi kan Mas. Biar ya, praktis nggak perlu pakai uang cash, benar sekali. Ya dan juga kalau boleh bercerita, uang dari cetakan Bank Indonesia atau yang diterbitkan Bank Indonesia itu memiliki karya yang artistik ya. Betul. Sangat luar biasa, mahakarya, apalagi UPK 75 misalnya, dan mencerminkan kebudayaan ya, kekayaan alam, kekayaan alam Indonesia. Pahlawan-pahlawan, pokoknya banyaklah lengkap ya, membuat kita semakin cinta Indonesia. Baik Kak Mary, selanjutnya di masa pandemi Museum Bank Indonesia juga selalu berkarya, berkreasi dan berinovasi, bukan hanya untuk mendukung kebijakan terkini Bank Indonesia, tetapi juga mengedukasi para sahabat Mubi tercinta. Setuju Kak. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dan kilas balik Mubi di masa pandemi yang akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Bapak Erwin Haryono. Kepada Bapak Erwin kami persilakan. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya, setelah puluhan purnama kita terjebak di layar komputer, hari ini kita bisa ketemu, lihat anak-anak tadi yang 4 tahun. Tadi saya mikir 4 tahun saya belum bisa apa-apa, bahkan saya nggak tahu 4 tahun lagi ngapain.
hari ini kita bisa ketemu di sini. Terima kasih sudah hadir untuk penyemangat. Hidup MUBI! Luar biasa sekali hari ini, jadi tadi beneran ya setelah sekian purnama kita terjebak, hari ini kita bisa ketemu, saya kira rasa syukur harus kita panjatkan ya bahwa kita sudah melewati masa pandemi yang luar biasa. Di puncak-puncaknya bahkan kita tidak tahu kita masuk, masih bisa ngantor atau enggak minggu depan. Dan sekarang itu semua sudah berlalu walaupun tetap ada belum normal seluruhnya. Jadi saya kira atas dasar rasa syukur itu hari ini kita ketemu. Mungkin sedikit perkenalan tentang Museum Bank Indonesia. Jadi saya kira mungkin yang tidak banyak orang tahu, dan ini Indonesia itu sebenarnya kaya banget sama sejarah gitu. Cuman sayangnya mungkin museum bukan tempat wisata yang populer di Indonesia. Jadi kami bangga sekali hari ini kita bisa kembali hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membuktikan sejarah yang luar biasa itu. Kita bahkan, saya juga baru tahu walaupun saya puluhan tahun di Bank Indonesia, Bank Indonesia itu termasuk bank sentral pertama-pertama di dunia gitu. Jadi dulu bahkan orang nggak punya konsep bank sentral gitu. Awal-awalnya dari Swedia, kemudian Bank of England, kemudian tentu saja ada Netherlands dan kemudian Javase Bank. Javase Bank itu termasuk bank sentral pertama di Asia nggak ada gitu ya. Nah kemudian flashback di masa lalu juga, kalau kita fast forward dari zaman penjajahan, Javase Bank berubah menjadi Bank Indonesia. Tahun 5152 dan kemudian 5253. Yang tidak banyak orang tahu juga, gubernur pertama Bank Indonesia, Mr. Safrudin Parawiranegara, yang mengambil alih dari Javase Bank menjadi Bank Indonesia, itu luar biasa. Jadi puluhan tahun yang lalu, 69 tahun yang lalu, kita bahkan Safrudin Parawiranegara di laporan tahunan pertama Bank Indonesia, di mana dia menulis sendiri kalau ada di perpustakaan, bahkan menggunakan kata ganti saya, karena waktu itu dia menulis. Nah, yang luar biasa dari itu adalah beliau sudah mengatakan tentang independensi bank sentral. Sebuah konsep yang sekarang kita bicarakan lagi gitu. Poin saya adalah kita punya warisan sejarah yang luar biasa dari mulai Javase Bank sebagai bank sentral yang termasuk pemula di dunia, dan kemudian konsep bank sentral yang diperkenalkan oleh Mr. Safrudin Prawiranegara tahun 52 itu, yang di Asia bahkan mungkin orang belum tahu gitu ya. Jadi masa lalu itu penuh dengan kegemilangan. Jadi kalau masa ini kita terpuruk, ini salah generasi kita sebetulnya. Generasi saya. Dan hari ini kita akan buktikan dengan belajar sejarah yang luar biasa, kita bisa mencapai sebuah prestasi yang luar biasa di tingkat global, apalagi Asia. Jadi kalau hari ini saya bersemangat, setelah tadi lihat Dora dan lihat, sudah lama juga saya gak ngeliat Tari Bali, tiba-tiba saya lebih bersemangat lagi karena museum yang luar biasa ini kita buka kembali. Tepuk tangan sekali lagi buat Museum Bank Indonesia. Waktu pandemi kemarin terpaksa kami tutup, tetapi thanks to teknologi, sebetulnya kami tetap buka tetapi secara virtual. Kami mengubah banyak konsep dari museum-museum yang biasanya dihadiri dengan sebuah tayangan virtual. Alhamdulillah pengunjungnya juga banyak. Kami banyak memproduksi konten-konten di dalam media sosial Bank Indonesia dan juga alhamdulillah dikunjungi oleh banyak orang. Tetapi tentu saja museum fisik sama museum virtual itu beda gitu ya. Kalau kita datang ke sini merasakan ambience dari yang gedung tua yang luar biasa ini, berbeda dengan masuk ke museum. Jadi terima kasih sekali Bapak Ibu berkenan hadir, sahabat-sahabat semua termasuk sahabat museum sore ini mengikuti kegembiraan kami hari ini, dan mudah-mudahan hari ini adalah langkah yang baik untuk kembali merebut kegemilangan masa lalu Indonesia melalui pembukaan kembali Museum BI. Terakhir ingin saya sampaikan, kami juga sedang berbenah, Ibu Bapak sekalian, konsep museum kami sedang pikir-pikir ulang untuk mungkin lebih bisa ditingkatkan. Dan alhamdulillah kita juga sudah banyak dengar kawasan kota ini akan difungsikan kembali sebagai semacam old town. Jadi kalau kita sempat ke luar negeri, salah satu tempat itu pasti kita datangnya itu old town gitu, yang luar biasa yang kita bisa nikmatin.
Lingkungan di Museum Bay ini akan difungsikan sebagai old town tersebut dengan konsep yang luar biasa. Dan kami sangat senang Museum Bank Indonesia akan menjadi bagian penting dari konsep wisata baru tadi itu. Di mana bahkan yang saya dengar adalah bahwa nanti tidak boleh ada mobil masuk ke sini. Akan menjadi kawasan yang bebas polusi. Bebas polusi. Kami juga sedang pikir-pikir, di belakang ini ada banyak lapangan parkir, tapi karena nanti mobil sudah tidak bisa masuk, kita lagi pikirin mungkin bagus juga kalau kita bikin kafe sepeda gitu ya. Sehingga para bikers itu bisa menjadi datang ke sini dan kemudian memperkenalkan museum dan sekaligus kota tua. Intinya adalah kami bersemangat, selain tadi kita buka kembali dan melihat masa lalu yang gemilang, kami juga bersemangat menatap masa depan. Museum Bank Indonesia menjadi bagian penting dari wisata kota tua Jakarta. Mungkin itu saja, sekali lagi terima kasih khususnya kepada teman-teman panitia, termasuk tadi yang sudah mengubah tadi cuaca hujan tiba-tiba jadi cerah. Saya dengar katanya mengundang Mbak Rara. Terima kasih semua buat Mas Dandi dan teman-teman semua. Saya mohon dengan hormat tepuk tangan buat tim Museum Bank Indonesia. Mas Dandi kalau boleh berdiri. Mas Dandi ini adalah pimpinan Museum Bank Indonesia. Sengaja yang dipilih Mas Dandi yang good looking, jadi mungkin nanti buat ibu-ibu yang mau hadir bisa juga lihat Mas Dandi, kalau maskernya dibuka baru kelihatan good looking. Terima kasih Mas Dandi, Mbak Mary, Mas Ade yang sudah membawakan acara ini dengan baik. Sekali lagi mudah-mudahan hari ini adalah menjadi titik balik berjayanya kembali Museum Bank Indonesia dan dengan impian kejayaan Indonesia. Demikian, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin Haryono. Nah, Bapak Ibu terbukti ya. Jadi kalau pimpinannya semangat menyemangati kita, tentunya kita juga ingin selalu berprestasi dan terus semangat. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Doni Primanto Juwono, yang akan sekaligus secara simbolis membuka kembali jelajah Luring Museum Bank Indonesia dan meresmikan layanan baru. Yang kami hormati Bapak Doni Primanto Juwono, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Departemen Komunikasi Bapak Erwin Haryono, Kepala Grup Departemen Komunikasi Bapak Yunanto Hetiawan, Bapak Ibu penggiat museum, para pengurus Museum Bank Indonesia, hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengawali sambutan ini, perkenankan kami mengajak Bapak Ibu seluruh peserta untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan perkenannya kita semua kembali dapat berkumpul hari ini dalam acara Museum BI Reborn. Setelah 2 tahun lebih menghadapi pasang surut karena pandemi Covid, kita patut bersyukur karena banyak pembelajaran yang bisa kita petik. Salah satunya adalah banyaknya adaptasi terkait digital. Dan berdasarkan laporan dari East Venture Digital Competitiveness Index, menunjukkan daya saing digital Indonesia yang tergambar dari semakin meningkatnya adaptasi masyarakat terkait pemahaman digital, penggunaan teknologi dan informasi, serta semakin tingginya pengeluaran masyarakat untuk kategori teknologi informasi dan komunikasi. Kata kunci dari tingginya digitalisasi adalah adaptasi. Dan hal ini juga lah yang pada akhirnya Bank Indonesia sendiri melakukan berbagai kebijakan, khususnya dalam memberikan berbagai layanan di bidang sistem pembayaran untuk mendorong digitalisasi ini untuk semakin membuat masyarakat bertransaksi dengan kita sebut cemumuah, cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Seperti beberapa di antaranya yang mungkin sudah dikenal oleh Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yaitu QRIS atau
QRIS ya, yang dan yang terakhir BI Fast atau yang untuk fast payment. Tentunya Bapak Ibu yang kami hormati, selayaknya adaptasi Bank Indonesia dalam kebijakan juga dilakukan di Museum Bank Indonesia yang interaksinya pada saat pandemi dapat dilakukan secara luring melalui sedemikian cara. Jadi akhirnya kita harus melakukan perubahan interaksi menjadi daring. Beberapa hal yang dilakukan seperti kita ada virtual museum, ada beberapa aktivitas sosial media, serta beberapa event yang juga dialihkan secara daring yang ternyata tetap mendapatkan animo yang luar biasa dari masyarakat. Untuk itulah kami tentunya mengapresiasi berbagai capaian Museum Bank Indonesia yang tetap konsisten, khususnya pada masa-masa pembatasan akibat lonjakan kasus pandemi ini. Hadirin yang berbahagia, tentunya museum merupakan jendela informasi bagi masyarakat. Kita bisa melihat dan memahami latar belakang dari apa yang terjadi saat ini dan mungkin masa depan nantinya. Dengan kehadiran museum, kita juga dapat menghargai berbagai upaya yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Dan yang pasti, kehadiran museum juga diharapkan akan menjadi sarana literasi bagi masyarakat yang nantinya diharapkan akan memitigasi kesalahpahaman dalam memaknai informasi dan berita yang kerap muncul dalam berbagai kesempatan. Untuk itu, sekali lagi, kehadiran museum bagi kami di Bank Indonesia amatlah penting sebagai salah satu pilar di antara tiga pilar komunikasi kebijakan Bank Indonesia, yaitu pengelolaan literasi. Hadirin yang berbahagia, setelah 2 tahun tidak beroperasi secara luring, hari ini adalah tonggak sejarah baru bagi Museum Bank Indonesia yang akan membuka layanan kembali untuk masyarakat, dan kami akan menekankan kepada segenap staf dan pengurus museum agar memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat dan tentunya melengkapi diri dengan berbagai fasilitas pendukung yang memenuhi standar protokol kesehatan. Ya. Dan besar harapan kami, Museum BI dapat terus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, menjadi sarana edukasi publik terkait sejarah kebangsentralan di Indonesia, tentunya didukung oleh tata pamer dan teknologi terkini, serta berkontribusi menjadi wadah yang bisa memfasilitasi ya berbagai kepentingan stakeholder untuk saling bersinergi. Tak lupa kami juga menyampaikan kembali apresiasi kepada seluruh pihak, terutama sahabat MUBI Museum Bank Indonesia yang selalu setia mendukung perjalanan dan pengembangan MUBI dari masa ke masa hingga saat ini. Akhir kata, kami mengucapkan selamat datang kembali, dan dengan ini secara resmi kami meresmikan layanan baru Museum Bank Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget ya, Kak. Berwarna sekaligus bau ya.
Nah, ini mencirikan bahwa Museum Bank Indonesia semakin kekinian ya. Jadi semakin gak sabar untuk besok kembali dibuka Museum Bank Indonesia. Pembukaan museum ini juga dalam upaya untuk menyemarakkan hari ulang tahun Bank Indonesia ke-69. Luar biasa. Dan pastinya besok nih para pengunjung sudah bisa datang ya Mas, tapi jangan sampai lupa untuk daftar dulu. Ya. Karena kita membuka sesi untuk setiap hari kunjungan. Nanti bisa menghubungi email dan nomor WhatsApp Museum Bank Indonesia. Nanti kita akan infokan kembali. Ya. Tadi juga ada layanan-layanan baru, apa sih itu? Betul. Nah, nanti Bapak Ibu bisa berkunjung. Dan sedikit bocoran bahwa layanannya adalah layanan ramah anak ya, supaya standarisasi kita tetap A gitu. Ya, Mbak Iya ya. Baik. Ya, jadi selanjutnya ada kejutan lagi selain layanan baru, kita juga akan memunculkan hal baru lagi. Apa itu Mas Ade? Ya. Nah, biar semua penasaran, kita saksikan dulu video berikut ini. Kunci apaan tuh? Saya juga belum tahu. Kunci ini saya temukan bersama foto kakek buyut saya. Ada juga wasiat dari kakek buyut saya agar kunci ini dikembalikan ke Dia Afasubang. Kunci ini sudah sangat tua. Mungkin ratusan tahun umurnya. Nggak cocok dengan pintu manapun yang ada di museum. Lu kenapa sih? Dari tadi mikirin apaan? Nggak ada. Ini real gold. Wah, itu tadi video apa itu lagi ya? Itu kak? Nah, Bapak Ibu, jadi teaser ini atau series yang kita buat adalah dalam rangka menyambut hari ulang tahun Museum Bank Indonesia yang jatuh pada bulan Juli. Sama berarti kayak BI ya Mas ya, ulang tahunnya di bulan Juli juga. Sama. Nah, supaya menjelaskan tentang apa itu seriesnya, mari kita undang aktor-aktor yang sangat berpengalaman ini. Mari kita undang Kak Esa Sikit dan Kak Randi Rafsanjani. Boleh kasih tepuk tangan boleh yang paling meriah. Tepuk tangannya. Halo Kak Esa. Halo. Dan Kak Randi. Cek mic. Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat sore. Wah, luar biasa. Selamat sore Bapak Ibu. Tamu-tamu spesial hari ini ya Kak Ade. Ya, kalau duduk seperti ini enggak ada kopinya tapi ya. Harusnya ada kopinya. Ya, ini adalah pemeran series pemeran dari Museum ya? Bank Indonesia. Apa tadi judulnya Mas kalau apa boleh judulnya? Tahu? Apa judulnya? Kisah Sebuah Kunci. Oh, Kisah Sebuah Kunci. Kunci apa tuh? Kunci pintu mana? Kunci Inggris. Kunci yang sangat spesial yang akhirnya membuka sebuah jalan mungkin nantinya. Wah. Udah mulai membuat misterius penasaran gitu ya. Ya. Kak Esa, ini mungkin ada beberapa yang belum tahu. Bapak Ibu, Esa Sikit ini kalau boleh flashback, ini angkatan saya ya. Tapi jauh ya. Emang masih angkatan berapa Mas? Angkatan berapa? Jadi di ya tapi good looking-nya jauh gitu, saya minder ya. Selanjutnya, Esa Sikit bro, ya. Ini adalah dulu aktor cilik ya. Sekarang masih cilik atau sudah? Kelihatannya gimana ya Mas ya? Ya, dulu pemeran Didit namanya di My Heart series. Yang diperankan bersama Yuki Kato. Ya, dulu Yuki Kato berperan sebagai Rachel. Rachel ini mengejar-ngejar yang namanya Farrell ya, yang jago main basket. Farrell atau Farrell? Farrell. Tapi Masnya tahu banyak ya. Oh, tahu banget loh kayaknya dia udah riset duluan kayaknya. Emang kebiasaannya pulang sekolah nonton itu ya, sampai disuruh ngaji susah itu. Sorry ya. Tapi Yuki Kato akhirnya gagal mendapatkan Farrell dan akhirnya kembali ke Esa Sikit. Bahkan di kehidupan nyata betul ya? Ya,
Ya. Gitu. Jadi lu yang dapat sah. Kan ini cuma layar aja kali ya klarifikasinya. Nah. Jangan di sini ngobrol, jangan di sini. Ya, ya, ya. Yang sebelah sini Kak Mary diperkenalkan boleh, juga. Boleh dikenalin. Wah, ya. Kalau juga. Tadi sudah dikenalin orang dalam, orang dalam. Oh, ini sebenarnya artis orang dalam sebenarnya. Jadi Kak Randi Rafsanjani ini yang juga berperan jadi bintang di series kita itu memang adalah edukatornya Museum BI ya tadi ya, berarti talent-talent dari kita untuk kita semua loh. Betul. Luar biasa. Betul. Ini promosi ya, sekaligus Mas Randi sudah bisa jadi aktor ya. Siapa tahu nanti diajak main film lagi kan. Kalau keren loh, keren loh, keren. Kalau Esa masuk TV Mas, kalau saya CCTV. Oh, aduh, CCTV. Bagaimana perasaannya bisa satu frame sama. Wah, awal hari pertama sih masih takut. Wah, takut. bisa gak ya. Tapi ternyata orangnya asik juga diajarin. Tapi memang Mas Randi pas waktu awal tuh dia gugup ya. Wajar karena ya siapa yang pertama kali gak gugup. Saya juga dulu waktu pertama pasti gugup lah. Tapi dia bisa menanggulang itu dengan cepat. Cuman beberapa jam di lokasi akhirnya mulai terbiasa. Ya, tapi saya dengar-dengar ceritanya dibentak sutradara jadi. Oh, ada behind the scene. Takut ya, 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 ya. Terpacu deh ya. Nah, ngobrol lagi nih Mas ya. Kalau kemarin waktu diajakin series tuh kebayang enggak sih atau apa perasaannya sih diajakin main series buat museum gitu? Sebuah hal yang baru ya buat saya, soalnya biasanya kan kalau misalkan nerima kerjaan misalkan series ya romans atau apa gitu ya kan. Ya akhirnya diajakin sama Bang Anju sutradaranya. Terus kayak dibilangin, ayo mau gak bikin series ini tentang museum gitu kan. Wah boleh nih gitu kan, pengen tahu. Akhirnya ngobrol banyak sama Bang Ancu. Bahwa ngangkat soal Museum Bank Indonesia. Akhirnya sangat tertarik karena kita gak cuman ngomongin soal plot cerita gitu. Tapi kayak kita punya sesuatu yang pengen kita kasih tahu. Kita pengen edukasi soal pengetahuan-pengetahuan yang ada di museum gitu loh. Sejarah-sejarahnya. Karena ya hal yang paling menarik adalah kita bisa menyampaikan pengetahuan itu karena kalau misalnya kita dikasih tahu sama orang ngomong doang tuh ya udah sekali lewat. Tapi dengan dikemas menarik mungkin secara filmis mungkin akan jadi lebih hal yang lebih menarik lagi gitu. Jadi efektif ya untuk edukasi ya, melalui. Ya dapat hiburannya, dapat edukasi juga ada gitu. Paket lengkap lah ya dikemas melalui film series kalau sekarang. Benar banget. Nah kalau Kak Randi apa tuh? Dan ini juga tidak lepas dari kontribusi Mas Kartum, mohon berdiri Mas Kartum, produsernya. Nah ini adalah kreator museum. Ya. Jadi plot ceritanya tidak hanya seriesnya ya, dramatikalnya yang dapat, tapi juga konten-konten edukasinya masuk. Begitu. Betul banget, apalagi sebentar lagi kan buka nih besok Ameri, jadi pas banget nih ada film, series Mubi, jadi mungkin nambah antusias pengunjung buat main ke sini nih. Amin. Baik. Menambah imun juga ya. Betul. Nah sekarang kenapa kita ajak Kak Esa, karena ini ingin mewakili generasi milenial yang merupakan kontributor terbanyak pengunjung Museum BI. Nah harapannya apa nih Kak untuk teman-teman milenial kita supaya tidak ragu-ragu lagi untuk berkunjung ke museum? Harapan ya, ya semoga semakin banyak ketertarikan akan museum sih. Karena dengan kita ke museum tuh kita bisa mengetahui banyak hal, terutama lebih ke arah siapa kita sebagai orang Indonesia, bagaimana kita hidup, dan gimana menjalani hidup yang baik. Itu biasanya ada tuh di museum tuh. Baik. Ya. Jadi tidak hanya waktu kecil saat TK dibimbing Bapak Ibu Guru, satu-satunya sekali itu ke museum, tapi museum merupakan public space yang sekarang semakin menarik. Kak Randi? Betul, jadi gak ada alasan Mas Ade untuk kita gak belajar, apalagi belajar langsung di museum. Selama kita tutup pun kita juga gak ada alasan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui sosial media kita. Betul. Tuh kan. Jadi kita aktif juga baik di sosial media ataupun nanti besok nih secara langsung, wah kita siap banget untuk nyambut pengunjung datang ke Mubi. Iya. Dan sekali lagi tidak ada batasan, siapapun boleh berkunjung ke Mubi, baik yang brewok maupun yang gondrong boleh semuanya. Lagi semua perempuan, kalangan, kan semua kalangan boleh. Semua kalangan dan lapisan usia ya. Oke deh kalau gitu, nah tadi kita udah lihat di awal tuh ya video teasernya sedikit. Ya. Mungkin boleh juga teaser sedikit nih diceritakan, kalian tuh main jadi apa sih di film ini? Mau praktek langsung? Atau mau langsung dipraktekin? Jangan ketuker, Bagas sama Fikri. Nah iya coba, silakan. Nah ini kan berhubung Anne-nya udah pergi ke Belanda ya, jadi sisa kita berdua nih, mungkin kita butuh Anne-nya kayaknya deh. Anne-nya mungkin Mary Belanda juga. Mary ya, kan? Mary ya. Depok ya. Karena, boleh, ayo. Karena tidak dibutuhkan saya melipir, silakan. Oke,
adegan yang paling diingat apa ya, Sa? Coba diri ya. Dari Mas Randi dong, apa dong kira-kira yang berkesan selama syuting, first time syuting nih. Jadi kan saya tuh ngefans banget gitu sama cewek-cewek bule. Apalagi datang ke museum kan, langsung kaget tuh pas lihat datang nih langsung. Fik, itu kayaknya anaknya deh. Iya kan? Tahu dari mana lu dia anak? Itu kelihatan banget bulenya. Ya kan gak harus bule, itu dia, lu bisa yakin dia aneh tuh kenapa sih? Ada apa emang? Ya kelihatan itu pasti mahasiswi nih, kan udah pinter, cantik, itu tipe gue banget. Udah, yuk kita sambut dia lah. Coba, ya udah, coba buktiin kalau emang itu dia. Stelma Bagas and this is my friend Fikri, Houghton Morgan. Ini sudah sore ya. Halo. Halo. Nama saya Anne. Dia bisa bahasa Indonesia. Kok bisa bahasa Indonesia ya, Nak? Saya belajar bahasa Indonesia. Oh, belajar bahasa Indonesia. Anne kesini ngapain? Saya mau riset untuk tesis saya. Uh-huh. Bisa bantu saya keliling? Boleh. Kita cari atasan kita nih. Oh ya, ya kita ketemu sama Pak Budi dulu ya. Pak Budinya nggak ada, adanya Pak Dandi. Itulah sedikit ya, adegan. Dia boleh kasih tepuk tangan lagi yang paling meriah. Tepuk tangan. Jadi nanti silakan ditonton seriesnya yang akan tayang. Ya, akan tayang. Ulang tahun Museum Bank Indonesia. Betul banget. Jadi harus dipantengin ya YouTube-nya. Nanti akan diumumkan juga pastinya melalui medsos ya. Iya benar. Medsos Museum Bank Indonesia. Mm-mm. Kak Randi, Kak Esa, terima kasih. Terima kasih, Kak Ade. Terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan main ke museum. Ya. Pastinya. Jangan lupa nonton Bapak Ibu series movie. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Kak Mary sudah tuntas semuanya sepertinya ya, sudah Kak Mary tuntas. Ya. Ini kakak-kakak kece kita. Nah selanjutnya. Tadi kan sudah hal-hal yang duniawi semua ya. Sekarang kita nonton parodi, nonton tari, meresmikan ngobrol sama semua. Bintang seriesnya. Ya. Apa yang kurang? Ada informasi lagi bahwa setelah Museum Bank Indonesia buka, maka Masjid Baitul Iman Museum Bank Indonesia juga dibuka. Jadi bagi informasi juga bagi stakeholder di kawasan Kota Tua, Masjid Baitul Iman Museum Bank Indonesia sudah buka sehingga bisa untuk sholat jamaah dan sholat Jumat. Dan untuk menambah keberkahan, marilah kita berdoa untuk mendoakan hal-hal yang baik buat MUBI, buat semua kita, buat Indonesia, buat ya semuanya lah. Mari kita sambut, doa ini akan dipimpin oleh Ustadz Zaini Hasibuan. Kepada Ustadz Zaini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Erwin Haryono, Bapak Dandi Indarto Seno, Bapak Ibu hadirin dan sahabat Museum Bank Indonesia yang berbahagia, mohon izin kami memimpin doa dengan cara Islam. Bagi Bapak Ibu yang non muslim kami persilahkan untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sore hari yang penuh barokah ini kami bermunajat menghadap kehadirat-Mu, mempersembahkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas berbagai nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada sore hari ini kami berkumpul dan bertatap muka dalam rangka pembukaan Museum Bank Indonesia. Untuk itu ya Allah, kami memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah ya Allah semua kegiatan dan langkah-langkah kami, dan jadikanlah itu semua menjadi nilai ibadah kami dan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para pemimpin kami,
dosa-dosa para pendahulu kami, dan tempatkanlah kami dan mereka semua ya Allah dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina ya Allah siratam mustaqima. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami semua ya Allah kesehatan, keselamatan, perlindungan serta kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan dan pekerjaan kami, terkhusus setiap agenda dan kegiatan-kegiatan kami di Museum Bank Indonesia ini. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada sore hari ini ya Allah sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi dan Engkau rahmati, dan jadikanlah ya Allah perpisahan kami pada sore hari ini menjadi perpisahan yang terjaga dan tanpa cela sama sekali. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma tammim nabil khair, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Zaini Hasibuan yang sudah memimpin doa bersama. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara ya Kak Ade. Ya Bapak Ibu, kami informasikan jadi akan ada apa Kak, Pak Kameri, jelajah museum ya. Betul. Jelajah museum. Nah, kami persilahkan nanti Bapak Ibu sesuai stikernya, barisan paling depan sepertinya stiker nomor 1, nanti bisa mengikuti edukator yang telah dipersiapkan, ada Kak Nia ya, nanti akan memimpin jelajah. Bapak Ibu akan dipersilahkan untuk melihat tata pamer baru kita, layanan baru kita, kemudian diikuti oleh barisan selanjutnya, nanti juga akan ada edukatornya masing-masing. Betul Kak Ade. Nah, selain itu kami juga infokan, kami menyediakan makanan ringan yang bisa disantap di area inner court ini. Nah, jangan lupa juga di goodie bag Bapak Ibu sekalian itu sudah ada kupon yang bisa ditukarkan, ada kopi kekinian di sisi ya, sebelah sana yang payung warna merah itu. Nah, info sedikit nih ya Kak, kopi ini tuh ramah lingkungan loh. Oh. Buktinya gerobaknya itu pakai tenaga listrik gitu. Waduh. Jadi kita udah go green nih. Ya, jadi nggak ada dukung cerita lagi seperti Warkop DKI ya, yang di belakang bacai keluar asap hitamnya. Betul. Gak ada ya, sekarang go green semua pakai tenaga listrik. Green. Nah, ada apa lagi Kak Ade? Selain itu juga Museum Bank Indonesia menghadirkan pameran yang bertajuk Merawat Ingatan Masa Lalu. Apa sih? Ya, itu adalah koleksi buku kuno yang telah dilakukan konservasi bersama Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Nasional. Jadi silakan monggo apabila nanti bisa melihat ke tata pamer temporer, nanti juga akan ada pemandunya yang menjelaskan tentang pamerannya. Nah, sebelum acara selesai, kira-kira ada pengumuman apa lagi Kak Mary? Nah, ini pengumuman lagi bagi para tamu atau yang ingin nanti mengunjungi MUBI ketika buka ya besok ya, mulai tanggal 7 Juli. Ini baik, silakan, ini perlu dicatat Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa menghubungi email Museum BI di museum@bi.go.id. Ya. Atau ada juga nomor kontak. Ada di bawah sini ya. Ya. Nomor kontak WhatsApp MUBI di 0812 9157 3940. Nah, ini kenapa harus daftar dulu ya? Karena kita terbatas ya, ada 3 sesi ya, supaya kita bisa atur alurnya dan tetap pastinya menjaga protokol kesehatan ketika berkunjung. Baik, selain itu jika Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ingin mengikuti keseruan-keseruan konten-konten yang dibuat Museum Bank Indonesia, bisa juga follow media sosial Museum Bank Indonesia. Ada juga di Instagram @museum_bi. Atau juga tiktokers nih yang suka anak-anak milenial biasanya ya, goyang-goyang parkoy gitu ya, bisa ikuti TikTok @museumbi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas keluangan waktu ya. Tadi kita sempat deg-degan karena hujan. Betul ya, tapi sekali, dengan doanya kenceng ya Mas ya, jadi akhirnya langitnya terbuka cerah. Dan kami apresiasi kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir menerobos kemacetan untuk hadir. Betul, di sini. Perjuangan loh itu loh untuk ya, sampai terima di kasih. Terima kasih banyak kedatangannya. Dan juga terima kasih yang sudah bergabung secara daring melalui ya, YouTube Museum Bank Indonesia YouTube tentunya. Dan akhir kata kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Dan akhir kata, saya Ade. Saya Mary.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.